Dan sambil itu kita juga melancarkan aduan sudi di peringkat negeri Melaka. Aduan sudi ini kita dah lancarkan di peringkat Kedah, Johor dan hari ini di Melaka. Jadi aduan sudi ini ialah satu cara untuk mendaya upayakan wanita sebagai pengguna. Jadi seperti saya katakan tadi, aduan itu setakat ini aduan suri dah 2 bulan 1742 aduan yang kita terima. Ya, berkenaan dengan aduan suri negeri Melaka, kita terima 168 aduan. Tapi yang menariknya, kita juga dapati bahawa lelaki juga antara pengadu-pengadu yang menggunakan QR code aduan suri. Jadi itu program khususlah untuk hari ini. Di samping kita merasmikan program Pakej Rahmah Homestay Inap Desa. Homestay Inap Desa ini saya dimaklumkan satu malam dia RM650. Semalam ianya rumah, dia bukan bilik, dia rumah dan dia ada swimming pool. Tapi dia berkonsepkan kongsi rezeki seperti jualan rahmah, Pakej Rahmah yang lain, di mana pengusaha-pengusaha berkongsi rezeki dengan pengguna. Jadi dia menawarkan RM5 semalam ya, Homestay Inap Desa. Ini satu tawaran yang not to be missed lah pada saya ya. Kalau saya tu.